Mana? Ini. Ini ke? Dan satu. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca surah Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ صَلَّى اللَّهُ رَبُّنَا عَلَى النُّورِ الْمُبِينِ أَحْمَدَ الْمُصْطَفَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَّى اللَّهُ رَبُّنَا عَلَى النُّورِ الْمُبِينِ أَحْمَدَ الْمُصْطَفَى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين مصطفى سيدي المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد تمسكلي نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى سجاكو نيت اعتكاف في داخل المسجد ini سنة kerana Allah Taala. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula, dan kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan seorang rasul. Kasih pada fadil ustaz, tuan imam, tuan kuasa, penganjur, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Beberapa bulan yang lalu kita melihat tentang perbahasan awal fitnah yang paling besar yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan keluar pada zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fitnah terbesar itu dinamakan oleh Rasulullah sebagai fitnah
Al-Masih Dajjal. Dua berita, yang pertamanya berita yang sangat sedih dan membimbangkan, dan berita yang kedua adalah berita yang sangat kita nantikan untuk umat akhir zaman. Seperti yang saya pernah sebut dalam ceramah sebelum ni, berita yang pertama, tuan-tuan sekalian, fitnah yang terbesar itu masih belum keluar lagi sehinggalah malam ini. Bermaksud ia boleh datang bila-bila masa sahaja. Dan yang kedua, berita gembira itu ialah turunnya seorang rasul. Tuan-tuan bayang tengok, zaman yang kita mengharapkan seorang pemimpin yang menyatukan suara umat Islam, seorang pemimpin Islam yang mengembalikan maruah orang-orang Islam, di saat zaman kita sangat memerlukan kepada seorang pemimpin Islam yang mengangkat kembali kedudukan Islam dan juga umat Islam, tiba-tiba kita mendengar hadis bahawa Nabi sebut di akhir zaman nanti, ketika mana fitnah terbesar itu keluar menguasai umat-umat Islam kebanyakannya, ketika itu jugalah akan datang bantuan Allah yang juga besar. Bantuan itu bernama Nuzulu Sayyidina Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam, turun seorang rasul yang belum wafat, iaitulah rasul yang bernama Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Yang Nabi Isa ni belum turun lagi sampai 2017. Tanda akhir, tanda kiamat besar itu masih belum lagi berlaku. Dan kita yang hidup pada malam ini, boleh jadi, boleh jadi ada kemungkinan kita salah seorang yang akan melihat dua tanda besar itu. Dan Nabi pernah sebut, selain daripada kemungkinan ataupun malang besar kita berdepan dengan Dajjal, Nabi juga pernah mengatakan bertuahnya pada zaman itu, kalian dapat hidup melihat dan bersama-sama dengan perjuangan Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Sebelum nak jumpa tempoh dan fasa kehidupan dengan Nabi Isa yang tenang, yang barakah, yang kesemuanya tunduk kepada agama Islam, tidak ada orang yang berani bercakap bukan-bukan dengan Islam, tidak ada satu pun darah umat Islam yang akan ditumpahkan sewenang-wenangnya pada zaman itu. Sebelum nak bertemu dengan zaman fasa itu, kena berdepan dengan satu fasa yang paling mencabar dalam sejarah kewujudan manusia, iaitulah fasa berdepan dengan Dajjal, walaupun tempohnya hanya 40 hari sahaja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang pertama saya ingatkan tentang apa yang kita bahas pada ceramah hari itu. Saya pun tak ingat bulan berapa. Ini bulan sebelum puasa. Sekarang bulan 8. Sebelum puasa bulan 6. Bulan 6 hari itu kita ada ceramah mukaddimah. Setakat ini berdasarkan hadis Nabi, Dajjal ini telah pun ada, dah besar. Dia bukan lagi peringkat apa, peringkat kanak-kanak, dia dah sudah pun dewasa dalam keadaan sudah pun diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sebuah pulau yang tidak kita ketahui dan akan dilepaskan bila-bila masa sahaja. Keajaiban pertama yang kita nak renung pada malam ini, pada ketika mana Dajjal keluar, ialah di dahinya tertulis tiga huruf, iaitulah kaf, yang keduanya fa, yang ketiganya huruf ra. Ketiga-tiga huruf ini tercatat dengan jelas tetapi dapat dibacakan oleh sebahagian dan tidak dapat dibaca dan tidak dapat dilihat oleh sebahagian yang lain. Tak boleh dilihat. Subhanallah. Ini satu benda ni, perkara yang pertama. Dajjal yang datang ketika itu hanya seorang. Waktu tu ketua Dajjal.
dialah yang disebutkan sebagai fitnah terbesar. Dia seorang sahaja, lelaki. Kepalanya, rambutnya, telinganya, matanya, mulutnya, badannya, tangannya, kakinya seperti manusia biasa. Berjalan seperti manusia biasa, bercakap seperti manusia biasa, makan seperti manusia biasa. Tetapi bila satu orang beriman, tengok dahi dia tertulis kafara, dia boleh baca kafir. Maka Nabi kata, ketahuilah ketika kalian dapat melihat di dahinya tertulis tiga huruf ini, dialah Dajjal. Di dalam masa yang sama, orang kafir bila melihat Dajjal, orang fasik bila melihat Dajjal, si munafik apabila melihat Dajjal, dia tak nampak di dahi Dajjal itu tiga huruf tersebut. Ini masalah. Ini cukup bermasalah. Di sini akan bermula keajaiban iman yang selama ini berada di dalam diri kita. Di saat Dajjal keluar, kita akan mengetahui siapakah mukmin sebenar dan selama ini siapakah yang hanya memegang nama Islam, jawatan Islam, rupa paras Islam dan zahir Islam. Waktu itu tuan-tuan, takut kita. Ketika itu akan terbukti iman kamu. Selama ini kamu memfasikkan Islam yang lain. Selama ini kamu membidaahkan orang lain. Selama ini kamu mengeluarkan orang Islam lain daripada kurungan, daripada sempadan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ketika mana Dajjal keluar, baru waktu itu kita akan tahu. Waktu itu tak boleh tuning jari kat orang. Nampak ke tidak di dahi? Jadi pengikut dia ataupun tidak? Tuan-tuan, kalau tak nampak, kalaulah kita ada guru ketika itu, guru kita orang alim, guru kita orang soleh, guru kita beritahu Muhammad yang itulah Dajjal, kita kata, guru, tuan guru, saya tak nampak di dahinya, jaga-jaga. Yang tidak dapat melihat tulisan itu hanyalah kafir, yang kedua munafik, yang ketiga si fasik yang bernama Islam. Habis kita. Dan waktu itu akan terbukti iman kita. Hari ini macam-macam kita boleh mengaku. Hari ini macam-macam kita boleh klaim kumpulan mana, kumpulan mana. Kita boleh tunjuk kumpulan itu sesat, kumpulan ini sesat hari ini. Tetapi tidak ketika mana keluar Dajjal. Waktu sekarang lah tuan-tuan. Dengan sebab itu ceramah ini bukan untuk mengajak semua orang, jom kita tunggu Dajjal datang. Bukan. Tetapi ceramah ini atas dasar menyampaikan amanah yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan yang kedua, kita melakukan persiapan. Persiapan untuk bertemu dengan Allah. Iaitulah dengan membina iman. Ketika mana iman kita teguh, datanglah ujian apapun, kita akan selamat. Termasuklah ujian dan fitnah Dajjal, insya-Allah. Itu aja tujuan kita ceramah. Ha, tuan-tuan sekalian, kafara. Kata Rasulullah, yang kedua maklumat pada malam ni untuk kita renung. Apabila Nabi sebut Dajjal hanya akan berada 40 hari. 40 hari je tuan-tuan. Tetapi dalam masa 40 hari itu, tidak ada bandar, tidak ada kampung, tidak ada lorong, kecuali aku akan sampai pada tempat tersebut. Dajjal sampai. Tuan-tuan tak payah sebut, kata saya duduk jauh, duduk pakar, duduk jauh. Saya duduk di Kuala Berang, saya duduk di... Dajjal sebut, tidak ada tempat kecuali aku akan sampai ke situ. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa masur'atuhu, bagaimanakah kelajuannya? Maka Nabi pun sebut, kal ghaisi istadbarat hurrih, kelajuan dan kecepatannya bergerak adalah seperti awan yang dipukul oleh angin kencang. Tuan-tuan, angin kencang. Angin kencang yang boleh angkat kereta, yang boleh angkat rumah, yang tebat, yang tumbangkan pokok-pokok besar. Angin kencang, angin kuat. Puting beliung. Kelajuan itu. Digerakkan. Wallahu a'lam apa maksud sebenar hadis ni. Cuma kita semua faham, sama ada makna zahir ataupun makna yang tersirat,
kita semua faham, dia laju. Selesai. Hadis kedua beritahu, kelajuannya itu sehinggakan dia sampai pada semua tempat. Dah selesai. 40 hari. Hari yang pertama adalah sepanjang seperti setahun. Di sini mula masalah. Bila Nabi sebut, walaupun dia datang 40 hari, tetapi hari pertama itu panjangnya seperti setahun. Kita jarang berhenti pada hadis ni. Kita jarang berhenti lama renung hadis ni. Setahun. Setahun itu bukan Nabi sebut kiasan. Nabi sebut hakikat. Setahun. Setahun bermaksud 360 hari. Ya. Hari pertama ketika Dajjal muncul berlegar-legar di seluruh dunia, hari itu akan bertukar daripada 24 jam menjadi 365 hari. Lamanya Ustaz. Itu keajaiban yang kedua. Macam mana suasana ketika itu tuan-tuan? Suasana ketika itu. Adakah seperti macam ni juga? Yang ke sekolah, ke sekolah, yang pejabat, ke pejabat, yang berniaga, berniaga, yang ke masjid, masjid. Wallahu a'lam. Nabi kata hari yang kedua panjangnya adalah seperti sebulan. Hadis ni riwayat Imam Muslim, nombor hadis 2937. Hadis sahih. Nabi kata panjang hari kedua adalah sebulan. Tadi dah 360 campur dengan 30 dah jadi 400 hari. Nabi kata hari yang ketiga panjangnya seperti seminggu. Seminggu bermaksud 24 jam, tuan-tuan darab dengan 7. Panjang hari itu. Kemudian kata Rasulullah, hari yang keempat barulah seperti hari-hari talian yang lain. Bermaksud 24 jam. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, ketika mana hari pertama itu panjangnya seperti 360 hari? Apakah cukup setahun itu kami solat 5 waktu? Kan hari pertama panjang dia setahun, 365 hari. Cukupkah solat 5 waktu? Itu soalan sahabat. Nabi kata tidak. Ha, tengok tuan. Nabi kata tidak. Bahkan kalian mesti menghitung dan menentukan kadar yang bersesuaian bagi setiap solat. Tuan-tuan, ini perkara ajaib kedua yang akan kita lalui sekiranya berdepan dengan hari fitnah Dajjal. Iaitu, kita mendapati hari pertama itu panjangnya adalah 365 hari. Baru nak jumpa esok. Tuan-tuan, bingung tak manusia? Jadi bingung tak? Tuan-tuan, kalau gerhana matahari, kita kata 5 jam. Gerhana matahari esok 5 jam. Manusia bingung tak? Bingung manusia. Terpinga-pinga manusia. Gerhana 5 jam gelap. Daripada jam 10 pagi sampai jam 2. Contohnya. Sampai jam 3 contohnya. 5 jam. Bingung semua manusia. Jadi gelap. Yang nak berurusan di pasar, yang berurusan di pejabat, yang berurusan di tengah jalan, tiba-tiba gelap. 5 jam pula panjangnya. Apatah lagi keajaiban dan suasana pelik, yang lebih pelik ketika mana Dajjal keluar hari pertama setahun. Kelangkabut manusia semua. Ni macam mana nak buat? Hanya yang pernah mendengar hadis ini pada malam ini, hanya mereka saja yang tahu bagaimana ingin dilakukan solat ketika itu. Maksudnya kita buat tentuan kadar yang bersesuaian. Kita tengok jam kita, subuh pukul 6. Berjalan berapa jam? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. 7 jam. Setengah. Masuk 1:30. Cuaca masih gelap. Tetapi sudah 7 jam setengah berlalu daripada subuh, maka perlu semayang Zuhur. Daripada Zuhur, kita pun tengok jam. Cuaca masih gelap.
Dari 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 3 jam. Selepas 3 jam, 3 jam setengah berlalu, kita mesti semayang asar walaupun cuaca masih gelap. Macam itulah yang diajarkan oleh para ulama radhiyallahu anhum. Lama ajar kita. Tuan-tuan bayang tengok dalam keadaan macam tu. Dalam keadaan ada elektrik, dalam keadaan ada kipas, ada masjid, jalan raya elok, dalam keadaan ada cahaya matahari, kemudian bila datang maghrib, datang pula malam, cahaya bulan pula, dalam keadaan selesa begitu pun manusia tak semayang, manusia meninggalkan semayang, apatah lagi apabila datang suasana yang kelangkabut macam ni. Ni bila datang suasana yang kelangkabut macam ni, apakah ketika itu semua orang masih juga menumpukan semayang? Allahu Akbar. Tak boleh nak bayang suasana ketika itu, kita tak boleh nak bayangkan betapa ketika itu manusia hanya akan menjadi normal pemikirannya bergantung kepada iman. Gantung pada iman. Kerana manusia ini sifat tabiat semula jadi, apabila dia berhadapan dengan keadaan yang kelam kabut dan panik, dia akan tak boleh berfikir dengan baik. Dia tak boleh fikir dengan baik. Mana-mana manusia, mana-mana manusia. Saya pergi baru ni bawa pelajar ke Muzium Melaka. Muzium Melaka pula. Muzium Penjara Melaka. Dulu situ penjara, kemudian dijadikan muzium. Baik untuk guru-guru bawa pelajar. Dia boleh masuk semua sudut dalam penjara tu, termasuklah satu bilik hujung sekali, iaitulah bilik untuk menggantung orang yang bersalah yang dihukum gantung sampai mati. Anggota polis yang bawa kami pelajar ni, bawa setiap sudut penjara ni, dia beritahu, "Ustaz, dalam penjara ni Ustaz, datanglah something macam mana pun dia akan menangis. Berapa tatu pun di tangan dia, berapa line pun di belakang badan dia, dia mesti menangis dalam penjara ni. Sebab dia berhadapan dengan keadaan panik. Terutamanya, setiap hari Isnin, Rabu dan juga Jumaat, di mana gantung dilakukan dan dilaksanakan kepada pesalah. Panjang mana pun misai dia, banyak mana pun tattoo dia, banyak mana pun garis dia, dia akan menangis. Dia jadi manusia. Manusia. Apatah lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Satu keadaan yang tidak pernah berlaku di atas muka bumi Allah, iaitulah 24 jam sehari bertukar menjadi 365 hari. Suasana ketika tu. Maka ketika itu hanya iman saja yang akan menyelamatkan manusia. Apabila sebelum kemunculan dia mengaku kata dia Tuhan ni, semua tempat jadi kemarau, satu dunia kemarau. Sebiji roti pun tiada, setitis air pun tiada. Manusia bertambah kelangkabut. Ketika itu akan berlaku satu lagi keajaiban, iaitulah sepanjang 400 hari tiada air dan tiada minuman itu, orang-orang beriman yang tidak sujud kepada Dajjal, yang tidak beriman dengan Dajjal, yang tidak ada sekeping roti ataupun setitis air, makanan dan minuman mereka ialah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir. Empat ni Nabi sebut. Empat ni Nabi sebut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir inilah yang dipesan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sebelum Nabi turun daripada peristiwa Mi'raj.
Nabi kata, wahai Muhammad, ajarkan kepada umat kamu satu zikir, iaitulah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir ini akan menjadi benih-benih pohon yang akan tumbuh setiap kali umat kamu melafazkannya. Sekali, satu pohon dalam taman syurga kita. Dua, dua pohon. Seratus, seratus pohon. Itulah antara yang dinasihatkan, amanah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim AS, zikir ni. Dan zikir yang samalah yang disebutkan oleh Rasulullah, bahawasanya sepanjang masa yang 400 hari lebih itu, 400 hari tuan-tuan, seminggu dah mati dah. Seminggu dah mati dengan tiada air dan tiada makanan, seminggu mati. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, fama ya'ishun nasu fi dhalika zaman. Hadis ni riwayat Imam Ibn Majah dan Abu Daud. Sahabat tanya, ya Rasulullah, orang beriman tidak akan diberikan setitis air, tidak akan diberikan sekeping roti, apakah makanan mereka untuk hidup ketika itu? 400 hari. 400 hari lebih. Nabi tidak menyediakan jaminan makanan kepada umatnya yang beriman ketika itu. Nabi kata, pergilah kalian ke Gunung Jerai contohnya. Kan? Koreklah di bawah sana, saya kalian akan melihat di sana ada banyak beras. Tak ada. Tiada jaminan makanan daripada Rasulullah sepanjang 400 hari lebih. Hanya sahaja yang disebutkan oleh Rasulullah ialah zikir empat itu, ataupun mana-mana zikir. Hanya yang disebutkan oleh Rasulullah, makanan mereka, iaitulah orang-orang beriman ketika itu, ialah zikir itu. وَيُجْرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ مَجْرَ الطَّعَامِ. Zikir-zikir itu akan menggantikan makanan dengan dikenyangkan mereka apabila mereka menyebutkan zikir itu. Ajaib ke tak tuan-tuan? Ini perkara ketiga yang akan menambahkan kekalutan dan kepanikan umat ketika itu. Lagi kalut tuan-tuan. Tadi dalam keadaan hari jadi panjang, kemudian jadi gelap, jadi lama, siang jadi lama, ditambah pula lagi. Ini belum Dajjal datang. Dajjal masih pusing di tempat lain. Ditambah pula, tiada makanan dan tiada minuman. Tuan-tuan boleh bayang macam mana suasana masyarakat ketika itu. Di setengah-setengah negara yang berlaku gempa bumi yang kuat, sehingga menyebabkan ribuan rumah rosak, tuan-tuan sekalian, selepas daripada gempa bumi berhenti, tuan-tuan akan tengok berlaku rompakan. Yang ni masuk rumah ni, yang ni masuk kedai ni, yang ni curi daripada bank dan sebagainya. Baru gempa bumi 3 hari. Ni kalau suasana macam ni, Allahu Rabbi. Ketika itu semua manusia hanya akan selamat dengan iman mereka sahaja. Dia nak jadi mukaddimah kehidupan akhirat ketika tu. Kita nampak bayang-bayang kehidupan akhirat ketika tu. Iaitu, hanya iman yang boleh menyelamatkan kita dan ahli keluarga kita. Tiada yang lain. Tiada manusia kaya yang akan kekal kaya ketika mana Dajjal keluar. Tiada manusia berpangkat yang akan kekal berpangkat ketika mana Dajjal keluar. Semuanya sama ada kekal dengan cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman, ataupun menjadi pengikut Dajjal. Dua saja. Ha? Si kaya tak boleh bergantung dengan kekayaan dia ketika tu, tak ada. Allahu Akbar. Tuan-tuan, persiapannya dari sekarang. Zikir ni kalau tuan-tuan tengok, zikir adalah satu ibadat yang dilakukan oleh semua Nabi dan Rasul 24 jam. 24 jam. Di saat kemuncak Nabi Ibrahim alaihissalam dilontarkan masuk dalam keadaan kaki dan tangannya diikat ke dalam api raksasa, api yang tentera-tentera Namrud tak boleh mendekati api raksasa itu kerana besarnya api itu. Lalu mereka melontarkan Ibrahim daripada jauh. Di saat kemuncak kepanikan itu, Nabi Ibrahim masih lagi berzikir, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Di saat Nabi Yunus alaihissalam
berada di dasar lautan tetapi masih bernafas kerana berada dan terkurung di dalam perut seekor ikan yang besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Yunus masih lagi berzikir, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Zikir adalah satu ibadat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi dan Rasul 24 jam sehari. Zikir, itu rahsia dia. Disebabkan itu, apabila tuan-tuan meneliti ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang zikir, Allah akan sebut, berzikirlah dari pagi dan juga petang. Berzikirlah dengan zikir yang banyak, zikran kathira, kata Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan zikir itulah yang akan mengenyangkan perut umat Nabi Muhammad sepanjang berapa ratus hari kemunculan dan keberadaan Dajjal. Bagaimana tuan-tuan, kita zaman tu, waktu Dajjal keluar tu, kita sebut La ilaha illallah, kenyang. Kena latih. Perkara tu perlu dilatih. Kata Nabi dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, lalu Dajjal datang kepada satu kaum. Yang ni, bila dia datang satu tempat, apa dia buat? Dan mengajak mereka supaya beriman kepadanya. Itu perkataan pertama. Sampai Dajjal, di mana sahaja dia pergi, di dalam masjid, di tengah-tengah padang, dia himpunkan orang ramai. Akhirnya dia akan menyebutkan, Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Lalu mengaku satu kampung dan mengingkari satu kampung. Maka Dajjal akan memerintahkan awan untuk diturunkan kepada kampung yang beriman dengan ketuhanannya. Kata Nabi, apabila mereka menerima seruannya, hadis ini riwayat Imam Muslim, apabila mereka menerima seruannya, dia akan menyuruh awan menghujani mereka, maka tanah pun subur dan menumbuhkan pelbagai tanaman. Binatang ternak mereka juga menjadi gemuk dan penuh berisi susunya. Waktu tu baru dapat balik makanan dan minuman. Setelah apa? Setelah menyebutkan dengan mulut dan hati mereka, bala, bahkan kamulah Tuhan kami. Kena syirik dulu. Tuan-tuan, ni poin nombor 4. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mesti syirikkan Allah terlebih dahulu, barulah dapat makanan dan minuman ketika itu. Siapa yang tidak tunduk dengan Dajjal, kekallah kamu dengan zikir itu. Sekiranya kamu punya iman yang sejati, kamu akan kenyang dengan zikir itu. Tetapi sekiranya kamu fasik dan munafik, zikir itu tidak mengenyangkan kamu. Sebut tak kenyang. Allahu Akbar. Tuan-tuan, boleh tahan ke 400 hari? Kita tahu hadis ni, kita pun sebut Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sekali, tak kenyang pun. 10 kali tak kenyang, 50 tak kenyang, 100 kali tak kenyang. Zikir itu tidak berfungsi kepada bukan pemilik iman sebenar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Padahal kemudian buat apa? Kemudian mereka akan pergi dan beriman dengan Dajjal. Apa tuan-tuan terbayang? Antara benda yang kita terbayang, ustaz, yang nak jadi macam tu, yang boleh berzikir kenyang ni, wali-wali je lah ustaz. Apa maksud waliullah? Pemilik-pemilik iman sejati. Memang mereka adalah yang akan selamat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Nabi, manakala kaum lain yang tak mau ikut Dajjal dan tidak mau mempercayainya sebagai Tuhan, mereka tetap berada dalam kesengsaraan. Hujan tidak turun di kawasan mereka, tanah mereka terus menjadi kering kontang, tidak ada tanaman dan binatang ternakan. Apabila Dajjal melalui mana-mana kawasan atau kota yang telah roboh dan hancur, tuan-tuan, waktu itu kawasan, wallahu alam, ada ulama tafsirkan dibuangkan bom ke situ, tak, wallahu alam. Tetapi Nabi sebutkan ketika Dajjal keluar, ada kawasan yang hancur, roboh, rosak. Bila Dajjal lalu, kata Nabi, Dajjal akan berkata, keluarkan segala isi perutmu, ditunjuk ke tanah.
Dia tunjuk ke tanah. Tunjuk, keluarkan segala isi perutmu, kata Rasulullah. Maka akan keluarlah segala simpanan emas, perak, galian dan lain-lain yang berada di kawasan itu. Hanya yang pengikut-pengikut Dajjal, yang bertuhankan Dajjal saja boleh mengambil sebanyak mana emas, perak, tembaga yang timbul daripada tanah itu. Orang pergi tak tuan-tuan? Orang mengaku tak dengan ketuhanan Dajjal apabila melihat melimpah-limpah emas, perak dan tembaga yang keluar? Tuan-tuan, hari ini pun kita boleh jawab. Hari ini pun kita boleh jawab. Sebahagian orang pada hari ini dapat gaji, terus main judi, terus ke apa nama ni, mesin kuda. Padahal dia ada isteri dan anak-anak di rumah. Habis RM200, habis RM500, habis RM700 di hari gaji pertama dan gaji kedua. Main judi, main mesin kuda. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu dalam keadaan Dajjal belum keluar. Kalau dia keluar dan Nabi kata dia arahkan tanah dan bumi untuk keluarkan hasil mahsul, kata Nabi, lalu berhambur keluarlah emas dan perak. Apa jawab Nabi? Nabi kata ketika itu kamu akan melihat manusia-manusia segera mengikutnya. Memang ikutlah tuan-tuan. Nabi kata seperti sekawan lebah yang terbang mengikut ke mana sahaja ketuanya terbang. Ikut macam kan lebah dia jalan macam tu sekali. Dia takkan jalan macam ni pecah dua kemudian pecah empat tak? Dia ikut sekali, ikut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu suasana yang keempat. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kelima saya sebut kat tuan-tuan. Nabi kata sesungguhnya bersama dengan Dajjal itu ada air dan api. Ingat tuan-tuan, tajuk ni tak baca dah tuan-tuan. Tak baca dah. Saya tak baca dah di masjid ni tajuk ni. Kalau datang kan datang pun tajuk lain pula. Sekali ni je. Bukan selama-lamanya sembang pasal Dajjal. Takkan nak jadi ni. Tuan-tuan sekalian, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bersama Dajjal air dan api. Bagaimana dia bawa? Wallahu alam. Tapi kata Nabi, dia akan campakkan orang dalam air, dia akan campakkan orang dalam api. Maka yang dilihat orang akan api itu sebenarnya air yang sejuk. Dan apa yang dilihat orang akan air itu sebenarnya api yang membakar. Ingat tuan. Sesiapa di antara kamu yang bertemu keadaan itu, hendaklah dia melemparkan dirinya ke dalam kawasan yang dilihat api itu. Terjun dalam api. Nabi kata kerana itulah air yang sejuk. Kerana sebenarnya itu adalah air yang sejuk, dan janganlah terjun ke dalam air kerana itulah api yang membakar. Satu cerita, juga hadis sahih, berkaitan dengan Dajjal ni. Seorang lelaki, ketika mana Dajjal keluar tuan-tuan sekalian, pemuda, ni akan datang ni, dia akan berlaku, akan datang. Dajjal keluar, pergi ke Madinah. Bila sampai ke bumi Madinah, Dajjal tak boleh masuk, tak boleh masuk. Dia mengelilingi setiap keliling Madinah, tak boleh masuk. Dan setiap inci bumi Madinah dikawal oleh para malaikat yang bersenjata. Selangkah pun dia tak boleh masuk. Akhirnya dia bawa tentera dia duduk di satu tempat. Tempat pertama namanya Bukit Uhud. Semua orang tahu Bukit Uhud. Bukit Uhud adalah salah satu bukit yang akan dinaiki oleh Dajjal dan pengikut-pengikutnya. Ketika Dajjal naik Bukit Uhud, menghadap ke Masjid An-Nabawi. Lepas ni, siapa yang pergi umrah, pergi ke kawasan Uhud ni, cari Masjid Nabawi. Nampak daripada situ, nampak. Tapi janganlah naik Bukit Uhud, jauh. Naik Bukit Uhud, sekejap lagi bas tinggal. Balik jalan pula. Saya kata Ustaz Wadi suruh tengok. Ni dia punya pasal ni. Bas dah tinggal dah. Salah saya juga.
Tuan-tuan sekalian, dekat Bukit Uhud tu ada Bukit Pemanah. Yang tinggi sikit tu. Dia bukan Bukit Pemanah lah, yang Bukit Pemanah yang bawah tu sebenarnya, yang rendah dah tu. Tu cerita lain lah, itu cerita di sana. Kena perincikan di sana. Ada satu bukit yang tinggi sikit. Tuan-tuan berdiri atas bukit tu, tuan-tuan cari Masjid Nabawi. Nampak dia punya menara daripada jauh. Apabila Dajjal satu hari nanti dia naik Bukit Uhud dengan pengikut-pengikutnya, lalu dia tunjukkan pengikut-pengikutnya akan Masjid Nabawi, kata Dajjal, lihat Zakal Qasrul Abyad Masjidu Ahmad, cuba lihat jauh di sana istana yang berwarna putih, itulah Masjid Ahmad. Tuan-tuan, hari ini warna apa Masjid Nabawi? Masjid Nabawi tuan-tuan tengok daripada jauh warna apa? Putih. Kalau malam dia ada warna, lampu hijau tu kan, warna putih. Hadis ini sahih. Dajjal tunjuk kepada pengikutnya, kata Dajjal, lihat istana putih itu. Dia sebut istana. Tuan-tuan tengok Masjid Nabawi dari jauh nampak macam istana. Dia punya menara kan banyak. Lihat istana putih itu, itulah Masjid Ahmad. Lalu dia turun. Kemudian dia letak fayadu'un ruwaqahu, dia menempatkan tenteranya di satu kawasan yang bernama As-Sabikhah. Kalau tuan-tuan naik bas nak menuju ke Bukit Uhud, nanti kalau buat umrah, tanya mutawif di mana kawasan Sabikhah. Indal Kathibil Ahmar. Jadi Dajjal akan menempatkan tenteranya di situ. Ketika dia berada di situ, maka ni waktu ni nanti akan datang ni, ketika itu keluarlah seorang pemuda beriman. Seorang. Kata pemuda ini, tuan-tuan, Dajjal dah masuk Madinah, Dajjal dah pergi ke Madinah, tak boleh masuk. Dia pun berundur, dia letakkan tentera dia di satu tempat. Sebelum itu berlaku satu peristiwa, Nabi namakan, para ulama namakan peristiwa itu sebagai Yaumul Khalas, hari pemutihan, pembersihan, hari pembersihan. Hari pembersihan ni tuan-tuan, waktu Dajjal dengan tentera-tentera dia berada di kawasan bukit di Sabikhah itu, apabila dia tak boleh masuk, dan kemudian bumi Madinah bergegar sebanyak 3 kali. Bergegar kali pertama, bergegar kali yang kedua, bergegar kali yang ketiga. Setiap kali gegaran, semua munafik, lelaki dan perempuan akan dihambur keluar oleh bumi Madinah. Tak boleh duduk, panas. Tuan-tuan, hari Dajjal keluar ni, kita boleh waktu tu lah akan terbezanya munafik, fasik dan pemilik iman sejati. Malu lah tuan-tuan. Allahu Akbar. Tidak ada seorang munafik, lelaki atau perempuan yang boleh duduk walaupun sesaat di bumi Madinah ketika itu. Dia akan keluar. Kemana dia pergi? Dia akan bergabung dengan Dajjal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian bergegar lagi bumi Madinah. Selepas itu, setiap fasik, lelaki dan perempuan akan meninggalkan bumi Madinah. Tak boleh duduk juga fasik. Malu kita. Tuan-tuan, dari hadis ni kata para ulama, setiap fasik, setiap munafik tidak akan lulus dengan fitnah Dajjal. Ramai ada yang tak akan lulus dengan fitnah Dajjal. Fasik tuan-tuan, fasik. Yang tak tutup aurat, sengaja tak tutup aurat, fasik. Yang tak solat, sengaja tak solat, fasik. Habis. Dua dosa ni saja dah 80% orang Islam di Malaysia ni. Dua dosa ni saja. Dua dosa ni saja sudah 80% orang Islam kita yang tidak selamat. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un.
Tuan-tuan, akhirnya bergegar tiga kali, bumi Madinah kosong daripada fasik dan munafik. Tak ada. Semua pemilik iman sejati duduk dalam Madinah. Selepas itu, baru datang cerita ni, budak ni, pemuda ni. Kata Nabi, seorang pemuda yang beriman, dia kata, demi Allah, aku akan mengadap Dajjal pembohong ni. Dia kata, aku nak pergi mengadap. Dia pun keluar daripada bumi Madinah. Sampai di kawasan kem, tentera, penolong pembantu-pembantu Dajjal kata, kamu nak ke mana? Aku nak berjumpa dengan penipu besar Dajjal, bahwasanya dia telah menipu ramai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengikut Dajjal kata, kita bunuh dia. Pengikut yang lain kata, bukankah Tuhan telah berpesan bahawa jangan bunuh melainkan dia yang bunuh sendiri? Tuhan panggilan waktu itu. Memang panggilan ketika itu ialah Tuhan kepada Dajjal. Rabbi, Rabbi, panggilan begitu. Allahu Akbar. Maka tuan-tuan, lelaki itu diheret, pemuda beriman tadi dibawa ke depan Dajjal. Kemudian kata pemuda tadi dengan penuh keyakinan dan penuh keberanian, wahai musuh Allah, ketahuilah sekalian manusia, dia inilah Dajjal, pembohong besar yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Kan ramai yang murtad, yang jadi pengikut dia. Maka pemuda ni beritahu, wahai semua umat Nabi, dia inilah sebenarnya Dajjal yang menipu kalian. Dajjal bunuh dia. Dalam satu riwayat, menggunakan satu senjata, lalu terpelantinglah tubuhnya yang kanan ke arah sana, dan bahagian tubuhnya yang kiri ke arah sana. Sejauh balingan tombak, kita kata 50 meter lah, sejauh balingan tombak, 50 meter ke sana, 50 meter bahagian badan dia ke sana. Lalu Dajjal berjalan di tengah-tengah. Lalu dia menghadap kepada pengikut-pengikutnya dengan angkuh, sekiranya aku menghidupnya kembali, apakah ada kalian mempercayai lagi ketuhanan aku? Semua jawab, ya, mesti kami lebih percaya. Lalu Dajjal hidupkan dia ni. Lalu bercantumlah tubuh pemuda ini. Lalu kesemuanya menyebutkan, kami bertambah iman dengan kamu. Bila dihidupkan kembali pemuda ni, pemuda tadi bercakap, aku bertambah yakin bahawa kamu adalah Dajjal yang telah disebutkan oleh Nabi. Pemuda beriman tadi. Lalu Dajjal baringkan dia, nak semelih dia. Allah tukarkan di antara dagu dan apa nama ni, bahunya, di leher ni, menjadi tembaga. Dia tak boleh potong. Kata pemuda ini, wahai Dajjal, bermula daripada hari ini kamu tidak lagi boleh membunuh siapa-siapa selepas aku. Lalu Dajjal pun mengangkat pemuda ini dan dilemparkan masuk ke dalam api. Yang tadi kita cerita tadi, masuk ke dalam api, kata Nabi. Dan api itu ialah air sejuk. Jadi Nabi pesan, apabila Dajjal datang, dia akan bawa api dan air. Terjunlah kamu ke dalam api itu, kerana itulah air. Ini petua Nabi bagi. Kan? Yang mendengar hadis ni saja yang akan tahu. Nah, tuan-tuan, api dan air tu semua orang nampak api dan air lah. Bukan kata kita orang beriman nampak asing dah. Siapa pun tengok, yang api itu nampak api, yang air itu nampak air. Cuma Nabi kata, terjunlah ke dalam api itu, kerana di dalamnya ada air yang sejuk. Macam mana tuan-tuan? Benda tu api, kita nak terjun dalam tu. Maka sekali lagi umat Nabi akan bergantung kepada imannya untuk selamat. Tak ada iman, tak ada. Macam mana tuan-tuan nak terjun dalam api? Hari ni Nabi beritahu dalam hadis ni, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kata, terjun ke dalam api itu, kerana itulah air yang sejuk. Perlu apa tuan-tuan untuk percaya? Perlu kepada iman. Allahu Akbar. Ada satu tempat, kata Nabi, bila Dajjal berjalan, dua orang malaikat berjalan di sampingnya. Rupa paras manusia. Kata Nabi, kalau aku nak sebut kepada kalian, aku boleh sebut nama kedua-dua Nabi yang diserupai oleh kedua malaikat itu. Tuan-tuan sekalian, malaikat akan berupa dengan rupa manusia kalau dia turun.
Dan ketika mana Dajjal keluar, dua orang malaikat ini dia akan berupa dengan rupa Nabi. Tapi dia bukan Nabi dan bukan Rasul, dengan rupa Nabi. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad ini, aku kenal kedua-dua rupa itu. Aku boleh sebut namanya, nama mereka berdua dan nama ayah mereka berdua. Tuan-tuan, salah satu keadaan bila Dajjal keluar, dua malaikat yang akan ikut dia sebagai fitnah. Maka bila Dajjal sampai satu tempat, perkataan pertama yang akan diajak, seruan pertama yang akan diajak, alastu bi rabbikum, wahai penduduk durian burung. Contoh, bukankah aku Tuhan kalian? Ni yang tak makan ni, tak makan, tak minum, suasana kelam kabut semua ni. Nak mengaku ke tidak? Malaikat yang berada belah kanan kata, kazabta, kamu bohong. Waktu malaikat yang di sebelah kanan Dajjal tu sebut, kamu pembohong, sebut kepada Dajjal, tak ada siapa dengar perkataan tu. Tiada siapa mendengar suara itu. Lalu malaikat yang di sebelah kiri pun berkata kepada malaikat belah kanan, sadaqta, benar apa yang kamu sebut. Ketika malaikat yang berada di sebelah kanan sebut, benar apa yang kamu sebut, kesemua manusia mendengarnya. Maka orang ramai pun ingat malaikat yang belah kiri itu berkata benar kepada ucapan Dajjal. Fitnah, zaman fitnah ketika itu. Lebih daripada itu lagi, hadis riwayat Imam Ibn Majah, di satu tempat Dajjal datang jumpa orang, dia panggil, dia kata, wahai fulan, aku Tuhan kamu. Dia panggil, dia kata, wahai fulan, aku Tuhan kamu. Dia kata, kamu bukan Tuhan. Kita tengok dia orang, kita tengok dia manusia, manusia. Dia kata, aku Tuhan kamu. Kita kata, kamu bukan Tuhan aku. Lalu Dajjal pun berkata, kata Nabi, ara'aita, seandainya aku hidupkan ibu dan ayah kamu kembali, atashhadu anni rabbuk, sekiranya sekarang aku hidupkan kembali ayah dan bapa kamu, ayah dan ibu kamu, apakah kamu beriman dengan aku? Tuan-tuan, pemuda ni kata ya. Tuan-tuan, zaman itu, zaman ini, ketika itu manusia bukan lagi berbincang tentang halal dan haram, akan tetapi ketika itu manusia akan berbincang Tuhan itu wujud ataupun tidak. Zaman tu dekat-dekat lah ni, dekat-dekat lah ni, zaman-zaman liberal ni, semua boleh, semua harus. Kan dah kita ke arah zaman itu, ke arah mempermudah-mudah dalam beragama ni, ke arah tu. Tuan-tuan, dia ke arah itu, semakin liberal, semakin mudah, hukum-hukum agama menjadi semakin songsang, disokong pula oleh sebahagian kecil orang-orang agama. Jadi manusia jadi keliru, apa hukum jadi makin pelik, makin pelik, makin pelik. Tuan-tuan, ketika itu Dajjal kata kepada, Dajjal panggil orang, pemuda, lelaki, kadangkala perempuan, kalau aku hidupkan ibu dan ayah kamu, kamu mengaku aku Tuhan? Lelaki itu kata, ya, kalau boleh hidupkan, aku mengaku kamu Tuhan. Asas tiada Tuhan melainkan Allah telah pun lenyap ketika itu. Seperti mana yang kita lihat pada hari ini, manusia tidak lagi berasa bersalah untuk berzina, untuk minum arak, untuk berjudi, untuk meninggalkan solat. Satu rumah tak solat, tak ada rasa bersalah. Satu rumah tak tutup aurat, tidak rasa bersalah. Bukankah zaman dia? Ini zaman dia, mukaddimah kepada zaman itu. Subhanallah. Sebab itu lelaki ini dia boleh jawab, kalau kamu boleh hidupkan mak ayah aku, aku sanggup beriman dengan kamu, Tuhan aku. Kata Rasulullah, maka datanglah dua ekor syaitan yang berupa dengan rupa ibu dan ayahnya dengan rupa yang sebenar. Lalu berkatalah dua ekor syaitan tadi, ya bunayya tba'hu fa innahu rabbuk. Along, ikut dia. Ya bunayya ni, wahai anak,
saya terjemah alung lah bagi faham bahasa kita hari ni kan. Dua mak, ibu dan ayah ni kata, alung, abang, abang ikut ni, laki ni. Dialah Tuhan abang. Faya teba'uhu, maka anak ni pun ikut Dajjal ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi ajar kepada kita semua. Ha? Antara perkara yang Nabi ajar ialah, yang pertamanya, selepas daripada membaca tahiyat akhir, fil alamin innaka hamidum majid, satu doa daripada hadis yang sahih yang mesti kita amalkan. Niat ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang keduanya untuk selamat insya-Allah daripada fitnah dajjal. Kata Nabi lepas fil alamin innaka hamidum majid, sebelum bagi salam, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Antara tempat yang mustajab doa ialah selepas tahiyat akhir dan sebelum memberi salam. Tuan-tuan, sejak berapa belas tahun Nabi solat, itulah doa yang Nabi bacakan sehari lebih daripada 5 kali. Fil alamin innaka hamidum majid, hadis ni sahih. Sebelum bagi salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, satu, azab neraka jahannam. Wa min azabil qabri, ya Allah lindungkanlah aku daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, ya Allah lindungkan aku daripada fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, ya Allah selamatkanlah aku daripada kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal. Kemudian siapa nak tambah lagi doa, dipersilakan. Bahasa Arab lah. No? Tak tahu, doa dalam hati. Kalau imam lambat bagi salam, doa dalam hati. Kemudian bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua, Nabi mengajarkan kepada kita untuk membentengi diri kita daripada fitnah terbesar alam ni ialah membaca 10 ayat pertama ataupun 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Yang saya bacakan di awal kuliah sama ramai-ramai yang tadi, yang tu ialah 10 ayat yang pertama. Ha? Ayat 10 ayat yang terakhir surah Kahfi ialah daripada ayat 101 hingga ayat 110. Dulu saya dah pesan dalam ceramah hak bulan 6 dulu pun saya dah pesan, tuan-tuan amallah. Insya-Allah tuan-tuan akan lihat bukan saja fitnah dajjal, ke semua fitnah-fitnah yang datang ini, Allah akan memberikan cahaya kepada hati kita untuk kita membezakan di zaman yang kebenaran telah pun ditutupi oleh satu lagi lapisan, iaitulah kebatilan. Kita tak nampak. Yang tu pun doktor, yang ni pun doktor hadis. Yang tu pun ustaz, yang ni pun ustaz. Yang mana satu yang betul ustaz? Hidayah dan pimpinan Allah Subhanahu Wa Taala di akhir zaman, itu yang paling penting. Allah bagi hidayah, insya-Allah kita ikut orang yang betul. Tuan-tuan, akhirnya Dajjal ini dia pun pergi mengepung tentera yang dipimpin oleh Imam Mahdi, sama ada di Syria satu hadis, yang keduanya di Baitul Maqdis Palestin, sebelah-sebelah ya. Ada ulama kata kedua-dua hadis ni betul, pertamanya turun di Syria, kemudian Nabi Isa pergi ke Palestin. Bila Nabi Isa turun, di antara sayap dua malaikat, kata Nabi Isa turun dengan menundukkan kepalanya seakan-akan ada air yang jatuh dari kepalanya seperti mana gugurnya butiran-butiran putih laksana mutiara. Semua Nabi kacau. Bila Nabi Isa turun, tentera-tentera Imam Mahdi ketika itu sedang dalam persiapan untuk melakukan solat. Apabila sebahagiannya toleh ke belakang, nampak Nabi Isa turun di antara kedua-dua tangannya diletakkan di atas sayap kedua orang malaikat. Turun. Maka kesemuanya tahu Isa Ruhullah, Nabi Isa, semua orang tahu. Lalu Nabi Isa turun, terus pergi ke saf untuk solat. Nampak tuan-tuan? Bukan kata dia Nabi, dah rasul dah, naik sampai ke langit dah, takkan nak semayang lagi. Nabi Isa, tuan-tuan, satu daripada ulul azmi yang ketika tu turun di masjid, salah satu masjid di Dimash, Damsyik, Syria. Dia turun ketika tu, orang tengah iqamah dan dia terus masuk saf.
Subhanallah. Terus masuk saf. Terus masuk saf. Imam Mahdi nak berundur ke belakang, Nabi Isa pegang di bahunya, kemudian Nabi Isa kata qaddim fasalli fa innaha laka uqimat fa yusalli bihim imamuhum. Kata Nabi Isa, teruskanlah engkau menjadi imam kerana solat ini diiqamatkan supaya engkau menjadi imamnya. Maka Imam Mahdi pun menjadi imam. Lalu keluarlah Nabi Isa selepas habis semayang, keluar daripada masjid, buka salah satu pintu, nampak Dajjal dan juga tentera-tenteranya. Kata Nabi, apabila Dajjal dan orang kafir menghirup angin daripada hembusan nafas Isa, maka matilah si kafir itu. Tuan-tuan, bau ya, bau. Mati. Dia bau nafas, hembusan nafas Nabi Isa. Hebat Nabi Isa waktu tu, subhanallah. Ha? Dan nafas Nabi Isa, kata Rasulullah, dapat dirasakan sejauh mata beliau memandang. Bila buka, nampak Dajjal, belakang tu ada puluhan ribu tentera, kesemuanya lari menuju ke Palestin. Lalu Nabi Isa pun kejar bersama dengan tentera Imam Mahdi, kejar sampai ke Palestin. Sampai ke Palestin dan akhirnya mengepung Dajjal di satu tempat yang bernama Babul Lud. Satu kawasan sampai hari ini. Ada satu tempat bernama Babul Lud. Di situlah dikepung dan akhirnya dibunuh Dajjal. Dan selepas dibunuh Dajjal, dibunuh tentera-tentera yang lain, dan ketika itulah pokok-pokok akan bersuara. Pokok pohon akan bersuara. Batu-batu akan bersuara. Apabila tentera-tentera Dajjal berselindung di sebalik batu dan pohon, kesemua batu dan pohon akan bercakap, wahai tentera Islam, ta'al, datang, di belakang aku ada tentera Yahudi. Uqtulhu, mari bunuh dia. Kecuali pokok warqat, kata Nabi SAW, sesungguhnya dia adalah pohon Yahudiyah. Selepas daripada bunuh, maka Nabi Isa AS pun hidup bersama dengan umat Nabi Muhammad selama lebih kurang 40 tahun. Dengan siapa dia berkahwin? Bagaimana suasana ketika itu? Apakah lagi tanda besar kiamat yang keluar pada zaman Nabi Isa masih hidup? Semua tu insya-Allah dalam siri yang akan datang. Yang itulah, bukan malam ni, tak ada malam ni, yang tu saja. Tuan-tuan. Jadi saya rasa sekadar tu dulu insya-Allah untuk malam ni, setakat tu dulu. Sama-samalah tuan-tuan, saya dan kita semua melakukan persiapan, bukan untuk menunggu Dajjal, tetapi persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tingkatkan iman diri, tingkatkan iman ahli keluarga, tingkatkan iman saudara mara kita. Jangan tinggal benda-benda yang wajib. Jaga arahan-arahan daripada Allah, tinggal larangan-larangan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja fitnah Dajjal, semua fitnah insya-Allah kita akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul qali hadza astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.